Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel pedesaan. Saya akan memberi kabar ini dari pedesaan, warta desa. Hari ini saya lagi ada di sawah, lagi memanen padi, dan saya akan memberikan info tentang pemandangan yang ada di sekitarnya untuk ibu-ibu yang ada di pedesaan, perkotaan. Tapi sebelum melanjutkan, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Silahkan lihat pemandangan yang ada di sekitar pesawahan. Ini untuk kabar orang kota. Silahkan pemandangannya dilihat langsung. Nah, ini keadaan di sekitar pesawahan, ada pegunungan, lalu ada sungai, itu sungai Cikundua, nanti airnya bermuara ke Cirata. Nah, sebelah sana juga ada kampung, kemudian ada sawah-sawah yang sebagian udah dipanen, sebagian lagi belum. Nah, ini yang sebelah sini mungkin beberapa hari lagi mau dipanen. Nah, ini ada si bapak lagi ngarungin padinya, kepanasan, lagi sekalian jemur-jemur ini untuk mencegah COVID-19. Nah, ada juga lagi pada istirahat di saung, lagi pada mengopi. Nah, kemudian tuh ada anak-anak yang lari-lari di galengan sawah. Ada burung-burung berterbangan, banyak pohon kelapa juga. Oh, ada bebek juga tuh lagi pada main, berkumpul cari makanan. Cari makanannya tutut kalau di sawah untuk bebek tuh. Mun di lembur mah ngaranna teh meri eta teh. Nah, ada juga kebun buncis, pohon kelapa, ada sawah, ada kebun. Nah, sungai ada tuh, ada orang jauh ini, ada kampung juga, perumahan sebelah, nah untuk itu teh barat utara ada perumahan juga. Ini ada lagi yang ngebot padi tuh, si bapak di sawah. Nah, sebelah sana di atas juga ada perkampungan, di atasnya lagi gunung. Nah, pada hari ini cuacanya lagi panas sekali. Kalau saya udah biasa main panas-panasan. Nah, sebelah sana juga ada gunung, banyak pohon kelapa. Udah. Nah, sekian dari saya info apa? Bentar. Udah. Ya, dari saya, dari info pedesaan, dari channel pedesaan. Jangan lupa di subscribe. Nah, di bawah ada itu yang merah, subscribe, kemudian loncengnya ditakol, di like dan share. Dan nantikan di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.